Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini saya main ke daerah Jakarta Timur ataupun perbatasan Bekasi, teman-teman. Dan kita akan tanya-tanya mengenai promo yang ada di showroom Rezeki Sinar Makmur, teman-teman. Nah, kali ini kita ditemani oleh ownernya langsung bareng Ibu Iriana. Apa kabar, Bu Haji? Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Bu, ya? Mas, siap, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli. Kebelinya di sini ya, Bu, ya? Amin, insya Allah. Oke. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Di sini ya, itu showroom dengan proses pembiayaan syariah ya, Bu, ya? Ya, saya hanya pakai khusus pembiayaan syariah. Betul. Yang komplain sudah saya tinggalkan sejak tahun 2016. Oke, alhamdulillah berarti semua transaksinya itu dijalankan dengan cara pembiayaan syariah ya, Bu, ya? Kalau ada yang kredit, kita secara syariah. Betul. Hanya pakai syariah. Cuma insya Allah akad-akad kita sesuailah dengan hukum-hukum syariah kita. Siap. Sesuai dengan cara syariah. Gitu. Walaupun jual beli dengan cash, saya juga masih pegang teguh dengan syariah. Oke, okay. Wah, luar biasa banget itu, teman-teman. Jual beli kami pegang. Siap. Nah, gitu. Kalau teman-teman ingin mampir ke showroom, ini alamat lengkapnya ada di mana, Bu? Jalan Raya Jati Makmur nomor 122 Pondok Gede. Ini patokannya dekat apa ya, Bu, ya? Suzuki mobil baru, Sumber Baru. Oke, sampingnya ya, Bu, ya? Sampingnya. Siap. Sampingnya Suzuki Sumber Baru, teman-teman. Ataupun teman-teman kalau misalkan ingin gampangnya lagi, bisa hubungin Ibu langsung atau bagian marketingnya nih, Bu? Bagian penjualan lah. Bagian penjualan. Kalau saya lagi. Nah. Siap, nomor telepon dan WA-nya nanti kita akan simpan di deskripsi ya, Bu, ya? Iya, Mas, ya. Siap. Bareng Pak siapa, Bu? Apanya? Bareng Pak siapa marketingnya, Bu? Pak Rudiansah. Pak Rudiansah. Itu namanya. Siap. Ya. Nanti kita akan bahas-bahas stok yang ada di sini bareng Pak Rudi ya, Bu, ya? Monggo. Siap. Monggo, nah, selain itu gimana nih, Bu, kelebihan teman-teman beli mobil di sini, Bu? Kita misalnya silahkan mana yang dia cocok, harga cocok. Siap. Baru kita tanya ya, apa mau cash, apa mau kredit. Siap. Cash dan kredit kami harganya sama. Sama ya, Bu, ya? Sama untuk siap. Showroomnya itu sama, tidak menaikkan, tidak ini di dalam iklan, di dalam ini kita cash dan kredit ya itu harganya. Betul. Sama sesuai kita kesepakatan sebelum dealnya. Siap. Kalau kita sudah sepakat baru mau cash apa mau kredit. Oke, gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara OTR cash dan kredit ya, Bu, ya? Buat showroom nggak ada. Siap. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman kan banyak banget, Bu. Misalkan pengen beli mobil harganya 120 juta. Ya. Nah, misalkan dia itu punya uang 100 juta dulu nih, Bu. Ada kurang-kurang nih, kayak boleh, gitu. Kayak Mas. Gitu bisa dibantu nggak, Bu? Insya Allah, Bu. Bisa. Bisa. Kalau hanya kurang-kurang segitu, nanti kita sesuai dengan ini. Tapi tetap sama. Dealnya harganya 120. Betul. Ya, 120. Misalnya kurang 20, 20. Nya mau di kapan? Betul. Atau mau di angsur cicil. Berapa? Betul. Kali. Yes, oke, nggak masalah. Nggak dikasih bunga ya, Bu, ya? Oh, enggak lah, riba. Siap. Nanti riba. Oh. Siap. Ini bukanya hari apa aja, Bu, showroomnya, Bu? Saya liburnya hari Jumat. Hari Jumat libur, setiap hari buka dari jam buka berapa dari sampai jam berapa? Jam 9 sampai kayaknya maghribnya anak-anak. Pokoknya bisa janjian aja, bisa hubungin Pak Rudi aja, Bu, ya. Sama Pak Rudi, bisa janjian sama bisa bayi apa ya? Telepon atau WA aja, betul, ya, Bu, ya. Betul. Siap. Kan banyak banget orang yang ngebandingin antara sistem pembayaran konvensional dan syariah nih. Betul. Nah, sebenarnya sistem syariah itu yang sesuainya itu seperti apa sih, Bu? Kita Mas di Indonesia ini banyaklah yang bertebaran finance-finance yang berbasis konven dan mengaku syariah. Betul. Akadnya, kalau saya ini jual belinya sama pembiayaannya yang membiayain, misalnya ada customer itu kredit. Siap. Saya akadnya jual belinya sama badan pembiayaan yang benar-benar berbasis syariah. Oke. Nah, customer jual belinya sama
pembiayaan itu, financingnya ini. Siap. Tapi insya Allah sih sesuai ya, sudah ada yang diterapkan itu sesuailah dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum apa itu, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Betul. Di sun, hadis dan Quran. Okay. Memang kalau denda itu nggak ada kalau tidak ada wan prestasi. Siap. Kalau ada wan prestasi, otomatis kan boleh dikenakan denda. Betul. Itu pun ada dalilnya, hadisnya ada. Oke. Okay. Kayak gitulah Mas. Betul. Tapi pada dasarnya ini nggak, misalnya telat-telat ini nggak ada denda sih perang ininya. Kalau misalnya customer itu tidak mampu, kita mengutamakan musyawarah. Oke, enggak langsung ujung-ujung ditarik ya Bu ya? Mana kalau ujung-ujung ditarik kan pembiayaan itu kan enggak berhak. Betul. Kan udah jual beli, kan sudah ada hak. Hak itu kan udah berpindah. Betul. Ke pembeli, ke ya? Customer. Betul. Jadi enggak ada hak narik itu sebenarnya enggak ada. Betul. Itu bisa dibela loh. Customer bisa membela dirinya bahwa ini udah hak saya. Oke. Gitu. Tapi kan dia punya tanggungan. Tanggungan kan harus diselesaikan. Betul. Kewajibannya nah, ya, Bu. Kewajibannya. Betul. Kewajiban itu bisa kita musyawarahkan. Kalau saya enggak ada ikatan harus jual ke saya, enggak. Karena nggak boleh kita jual beli terus ada perjanjian lagi nanti jual beli lagi, nggak boleh juga. Betul. Jadi nanti solusinya itu fleksibel aja Bu, fleksibel ya, baik itu dijualnya ke pihak lain kayak gitu ya. Mau ini gimana gitu. Mm-hmm. Siap. Nah tapi ada sebagian orang Bu yang bilang kalau proses syariah itu lebih ribet nih. Gimana Bu? Apakah syariah itu emang lebih ribet atau lebih mudah nih Bu? Kita sebenarnya kalau mengikutin hukum Allah dan Rasulnya, insya Allah lebih ringan loh. Kalau diterapkan sebenar-benarnya, siap. Lebih ringan dan lebih mudah. Dan prosesnya selama ini pengalaman ini enggak lancar-lancar aja ya Bu ya. Siap. Orang yang itikadnya baik, katanya itu udah di customer-customer saya enggak ada yang itu sih. Alhamdulillah selama lancar ini, aja ya Bu ya. Iya. Siap. Ya kalau misalnya orang nih ekonominya kan naik turun. Betul. Ya kita akan turun tangan juga apa yang bisa perlu kita bantu. Oke. Jadi sebenarnya banyak kelebihan-kelebihannya Bu ya. Allah, banyak benefit-benefitnya. Itu banyak kelebihannya semestinya untuk umat muslim. Betul. Satu, akadnya sudah benar. Nah, itu teman-teman yang penting. Kedua, kita tidak dizalimin. Betul. Otomatis barang pindah hak milik ke customer. Betul. Kalau konven, mana ada akad kok dua. Sewa, beli. Betul. Enggak enek. Nah, karena kalau konvensional itu statusnya itu sebenarnya itu sewa ya Bu ya? Sewa, beli itu aduh enggak tahu deh. Padahal Ibu juga orang background-nya sarjana hukum, cuman juga bingung gitu. Betul. Loh, sewa beli gitu kan. Siap. Iyalah, kalau syariah ini memang kita itu harus ngikutin aturan Allah dan Rasulnya ya. Betul, itu teman-teman. Insya Allah. Yang paling penting dari akadnya harus jelas, kemudian betul. Dari transaksi barangnya pun harus jelas, jelas. Ya Bu ya. Jangan betul. Sampai pengen beli kendaraan itu unitnya kita belum tahu ya Bu ya, seperti saya apa. Saya nggak berani, kalau seperti itu nggak berani. Betul. Nanti saya kena menjual barang orang, menjual barang nggak ada barangnya gimana, nggak memenuhi rukun jual beli dong. Betul. Jadi buat teman-teman semua di sini total ada berapa mobil nih Bu yang nanti kita sedikit, akan bahas sedikit Mas, kita mah kan pengusaha kecil. Tapi banyak kok Bu di depan Bu ya, ya paling unit kita 20 sampai 30-an siap gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu aja dengan bagian marketingnya Bu ya. Silakan. Siap. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa cek video ini sampai dengan selesai, banyak banget mobil-mobil yang menarik dan juga promonya teman-teman. Oke, makasih banyak Bu ya. Ya. Siap. Jadi saya ditemani sama Pak. Monggo Pak Rudiansa. Pak Rudiansa. Ya. Kita langsung saja lihat mobil-mobilnya teman-teman. Nah, kali ini kita ditemani oleh bagian marketingnya bareng Pak Rudi ya, Pak ya. Ya. Siap, salam kenal Pak. Sama-sama. Sehat ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebelinya di sini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah amin. Siap, biar teman-teman gak nunggu lama, kita langsung saja mobil yang pertama ada Suzuki R3 ya Pak R3, ya. R3, betul.
Mobilnya tahun berapa, Pak? 2015 GL. 2015 manual. Tipe GL. Iya, manual. Transmisinya manual. Manual. Oke, kilometernya jalan berapa, Pak? 92. Kilometernya 92.000. Iya. Siap. Nah, ini service record, Pak? Service record di 85. Di 85.000 iya. Terakhirnya, betul. Oke. Nah, ini harga cash-nya dijual berapa, Pak? 135 aja. Cash-nya betul. 135 juta. Iya. Nego sampai jadi. Jadi. Siap. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, pembayarannya secara syariah bisa ya, Pak? Bisa. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada kurang-kurang dikit, mau dibayarnya secara bertahap, boleh juga boleh ya? Boleh juga. Siap. Tanpa bunga. Tanpa bunga, teman-teman. Oke, kira-kira kalau yang mau belinya secara kredit, hitungannya seperti apa, Pak? Kita tetap proses itu datang, kita cocokin harga dulu nih. Cocokin harga dulu. Kita cocok harga, lihat mobil. Satu-satu, mobil dulu cocok. Nah, itu. Baru kita harga. Iya, betul. Harga cocok. Baru kita hitungan buat ke leasingnya. Nah, itu tuh gitu. Teman-teman. Jadi, teman-teman yang pertama datang ke sini, pastiin dulu mobilnya cocok. Betul. Setelah mobilnya cocok, nego harga. Harga. Siap, nego harga udah kebentuk, nanti kita dihitungin. Ya, siap. Jadi, nah, prosesnya jelas nih. Belum selesai dari situ nih. Mobil itu cuman jangan dilihat cuma dari luarnya aja. Betul. Kita harus test drive juga. Test drive nah, juga. Nah, kelayakannya gimana? Kayak kakinya, betul. Matic-nya, atau persenelannya itu harus sesuai. Nah, harus benar-benar layak gitu, Pak. Jadi teman-teman jangan sampai beli mobil kayak kucing dalam karung. Betul, ya. Pak. Siap. Nah, kira-kira kalau jadinya 135. Ya. Hitungan kreditnya DP dan cicilan berapa tuh? Ini DP-nya cukup 15 juta aja. Bisa 15 ya, juta. Angsuran 3,4-an lah. 3.400 selama 47 bulan. 47 kali. Ya. Itu harga belum dinego. Betul. Teman-teman kalau pas lihat unitnya, pertama-tama lihat barangnya ya. Sekali lagi harganya dinego, betul. Nanti cicilannya pun bakalan beda lagi. Beda lagi, ya. Gitu. Siap. Itu dengan harga 135. Itu asumsi harga 135. Ya, ya. Tapi kalau harganya kurang, lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Pajaknya hidup, Pak? Pajak hidup. Sampai bulan 7? Betul. B, platnya ganjil, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya sekitar 3,2. 3.200.000 ya. Per tahun. Mobil tinggal pakai, 15 juta bawa pulang ini mobil. Ya. Ngasih tanda jadi booking fee minimal berapa, Pak, uang yang dititipkannya? 1 juta aja dan itu tidak hangus, kita cuma titipan aja. Nah, jadi tanda di kwitansinya itu nanti? Titipan. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut uang gak bakalan ya. Hangus, teman-teman. 100% dikembalikan. 100% dikembalikan. Jadi prinsip-prinsip transaksi secara syariah itu dijaga ya, betul, Pak ya? Betul, Pak. Siap, kita geser ke samping, Pak. Ada Honda Mobilio. Ya, Pak ya? Dia mobilionya tahun berapa, Pak? Ini 2014, tipe E-CVT. E-CVT ya, 2014. Ya, Matic. Transmisinya Matic. Matic. Kilometernya jalan berapa, kilometer Pak? 76.000. Kilometer 76.000. Full ori. Full ori? Iya. Oke, interior, eksterior masih bawaan pabrik? Bawaan pabrik. Jos gandos, teman-teman. Siap. Harganya berapa, Pak? Harganya kita 127 aja. Harga cash 127. Ya. Balik lagi nggak bosan-bosan, pertama-tama cek dulu mobilnya. Ya. Harga nego sampai jadi. Tuh. Nah, dengan asumsi harga 127 juta, hitungan kreditnya berapa, Pak? Ini DP 20 juta aja. Total DP 20 ya, juta. Angsuran 3,2. Cicilan 3.200. Ya. Mau dibayarnya cash bertahap, mau pakai pembiayaan syariah, bebas, apalagi kalau mau cash boleh ya, Pak, boleh. Ya. Siap. Nah, kalau teman-teman bawa uang cash langsung bawa pulang mobil boleh ya, Pak ya? Boleh. Dokumen lengkap semua. Lengkap. Siap. Kalau cash ada kurang berapa? Kita tinggal musyawarah. Tinggal musyawarah. Misalkan teman-teman mau dibayarnya nanti setelah berapa bulan boleh. Mau sistemnya dibayar cicilan juga boleh ya. Boleh. Jadi fleksibel, teman-teman. Fleksibel. Pajaknya dia sampai bulan 4 hidup ya, Pak? Hidup, hidup. B plat ganjil, BMO daerah mana tuh, Pak? Ini Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Pajak tahunan berapa, Pak? Pajak tahunan 3 jutaan. 3 jutaan. Siap. Yang nyari Mobilio nego sampai jadi, dan yang pertama cek mobilnya dulu. Betul. Teman-teman. Cek mobil baru kita test drive. Betul. Test drive. Nggak ada isinya kalau kebanyakan kan kita mau test drive nih, asal booking dulu. Betul. Gitu kan baru kita test drive. Di kita silahkan test drive. Nah, tanpa booking silahkan test drive. Siap, tanpa ngeluarin uang buat booking dulu, yang penting barangnya cek dulu. Cek dulu, cocok, siap. Harga cocok, mobil cocok, baru booking, tanda jadi, titipan tanda jadi, baru kita proses kalau mau kredit. Betul, siap. Teman-teman. Siap, lanjut lagi boleh ya, Pak ya? Siap. Mantap nih teman-teman. Ada Mazda 2 ya, Pak? Ya.
Mazda 2 warna merah ini tahun berapa, Pak? 2010 ini. 2010. Ya. Manual atau matic, Pak? Matic. Matic. Ya. Kilometernya jalan di berapa, Pak? Kilometer ini 140. 140.000. Ya. Siap. Harga spesialnya dijual spesialnya berapa, Pak? Spesialnya di angka 97 aja. Harga cash. Iya, cash. Oke. Okay. Kalau kredit mungkin kita cash dulu deh fokusnya ini. Betul. Ini cash dulu ya. Ya. Siap. Cek barangnya, harga, nego sampai ya. Jadi. Betul. Siap. Tapi kalau teman-teman mau bayar cash bertahap, misalkan silakan. Punya uang 70 juta dulu boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Nanti boleh. Obrolin aja ya. Boleh, boleh, boleh. Siap. Pajaknya hidup, Pak? Hidup, hidup. Pajaknya dia sampai bulan Januari gimana, Pak? Sampai bulan Januari tahun depan? Tahun depan, 2023 ini. 2023. Ya, ya. B plat ganjil Bekasi ya, Pak, Bekasi. Ya? Pajak tahunan berapa, Pak? Ini pajak tahunan di 2,8 ya. 2.800.000-an. Ya. Oke. 97 juta harga cash nego sampai jadi, teman-teman. Ya. Ya. Kita ke depan, teman-teman, ada Toyota Calya ya, Pak. Calya, ini 2017 nih. Calya-nya 2017 tipe apa, Pak? Ini tipe G. Tipe G. Ya. Transmisinya? Transmisi matic. Transmisi matic. Kilometernya jalan berapa, Pak? 34.000. 34.000. Asli, bukan bekas online ini. Oke, di sini nggak ada main putar-putar kilometer ya, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gak mobil boleh. Aman. Aman. Siap. Jok boleh dicek ke dealer resmi. Cek ke dealer resmi boleh. Kunci 2, buku manual ada. Siap. Mau bawa montir sendiri boleh? Boleh, boleh. Wah, saya lebih senang, Pak. Kalau misalnya ada bawa montir atau tuh. Apalagi kalau percaya kita, alhamdulillah. Siap. Joknya masih jok kain asli bawaan pabrik? Oh, pabrik. Harganya berapa, Pak? Harganya ini 120. Cashnya 120 juta. Ya. Nego sampai jadi ya? Sampai jadi, insya Allah. Siap. Nah, asumsi harga jadi 120 juta. Hitungan kreditnya berapa, itu Pak? Itu kredit DP 15, siap. Angsuran 3,2. Berapa tahun? 47 bulan. 47 ya. Bulan. Mau 5 tahun boleh nggak sih, Pak? Boleh. Boleh. Itu maksimal 5 tahun boleh. Berarti nanti cicilan makin turun lagi? Makin turun lagi. Siap. Jadi teman-teman mau cicilannya nanti 2 jutaan ataupun berapapun, bisa disesuaikan dengan jangka waktu dan DP-nya. Betul. Dan tadi... Nah, ini kilometer rendah, itu harus ada, harus sesuai dengan mobil. Betul. Itu hati-hati juga. Nah, jadi gitu. Kilometer rendah itu... Dari mana rendahnya? Betul. Harus betul juga kalau mobil bekas ya. Betul. Kalau mobil baru ya itu masalah. Betul. Ini kalau kalau mobil second, kilometer rendah itu harus benar-benar detail. Betul. Harus ada tandanya itu mobil kilometer rendah. Betul. Gitu. Teman-teman bisa cek sendiri dari setirnya mungkin yang kulit jeruk. Betul. Dari misalkan dashboardnya. Betul. Kayak gitu kelihatan betul. Ya Pak betul. Ya. Betul. Dan ban juga masih tahunnya sama. Nah, bannya gitu. Masih bawaan pabrik. Bawa pabrik. Oke. Itu. Cek sepuasnya. Cash 120, nego sampai jadi. Siap. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup. Pajak Agustus panjang? Ya. B, plat genap, ya. Jakarta Timur? Ya. Berapaan, Pak, pajak Calya, Pak? Pajak Calya murah, 2,4. 2.400.000, siap. Ini juga ada Calya lagi ya, Pak? Calya, Calya manual ini. Manual? Tadi ya. Matic yang ini manual ya? Ini manual. Tipenya tipe apa, tipe Pak? Tipe G. Yang ini tipe G. Betul. Siap. Kilometernya berapa? Kilometer 51.000. 51.000. Ya. Buku servis ada? Ada. Kunci 2. Kunci serep masih ada. Ya. Oke. Nah, kalau yang manual harga bukanya di berapa, Pak? Case-nya? Ini 108. 108 betul. Juta. Balik lagi pertama cek mobilnya. Ya. Harga nego sampai jadi. Betul. Siap. Asumsi harga jadi 108 juta. Ya. Hitungan kreditnya berapa, Pak? Kredit ini tetap kalau DP 15 juta aja. 15 juta? 15 juta, angsuran 2,9. Itu 4 tahun? 4 tahun. 5 tahun makin turun dong? Makin turun. Oke, murah nih teman-teman. Cicilan bisa 2 jutaan ya, ya Pak? Ya. Itu dengan asumsi harganya belum dinego. Ya, kalau udah dinego, harga 108. Turun lagi. Betul. Jadi balik lagi tahapannya, betul. Cek mobilnya. Cek mobil. Harga nego. Betul. Harga udah kebentuk, dihitungin lagi. Betul. Oke, okay. Jadi mobil benar-benar siap untuk teman-teman bawa ya. Pulang. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup. Bulan 11 panjang ya? Panjang, 2022. B, plat genap Jakarta Timur. Iya, ban-ban masih tebal. Masih tebal? Safety udah, alhamdulillah. Siap, pajak berapa, Pak? Pajaknya ya nggak jauh dari sama inilah, sekitar ini 2,2 lah. 2.200 ya? Siap. Nah, Calya banyak di sini ya? Calya, ini Sigra. Oh, Sigranya. Bang, oh. Sigra warna abu tahun berapa, Pak? 2017. 2017 tipe? Tipe R. 1.200 ya? 1.200. Manual atau matic, Pak, mobilnya? Ini manual. Transmisi manual? Manual. Nah, yang ini kilometernya berapa, Pak? Ini kilometer di 70, di bawah 80 nih.
Oke, masih 70 ribuan. Ya, siap. Itu. Nah, harga cash-nya dibuka berapa, harga Pak? Harga cash ini lebih rendah dari yang ini 105 aja. Yang ini 105 juta. Ya, ya. Nego sampai jadi. Sampai jadi. Siap. Asumsi harga 105 hitungannya berapa? 2,8, nah, tetap 15 juta DP. DP 15, ya. Cicilannya di 28. 2,8. Oke. Tapi harganya nanti bisa turun lagi ya. Bisa turun lagi. Siap. Pajaknya hidup sampai bulan 10. Panjang. B ganjil KFW Bekasi ya. Bekasi. 2 jutaan juga pajaknya, Pak? 2 sama, 2,2-an lah. 2.200-an ya. Siap. Lia, Sigra, banyak pilihannya banyak ya, Pak pilihannya. Ya. Banyak pilihannya. Dan nah, insyaallah kita kualitas dijaga, Pak. Kualitas dijaga. Kualitas dan kilometer wajib low. Betul. Gitu kan? Hmm. Gitu. Nah, nah ada bekas nabrak, kebanjiran. Enggak main nabrak seperti itu ya. Atau ditabrak, nah itu kan? Nah, gitu. Jadi mobil aman ya, Pak ya? Aman, insya Allah kita jaga kualitas. Betul. Gitu. Yang paling penting di sini juga bisa bayar secara bertahap, tanpa bunga ya, tanpa Pak ya? Tanpa bunga, insya Allah. Siap. Uang titipannya minimal 1 juta. 1 juta aja. Siap. Ke depan yuk, Pak. Silakan. Ada Toyota Calya lagi ya? Calya ini. Yang warna putih ini tahun berapa, Pak? 2018, kilometer 20.000. Baru 20.000? Asli. Asli? Asli. Buku servisnya ada? Ada. Servis record Toyota? Betul. Okay. Kunci 2. Dilihat dari mana? Kondisi. Kondisinya? Kondisi, bahan-bahan masih sama tahunnya. Siap. Setir kulit jeruk. Okay. Interior masih bersih, rapi. Siap. Cakep nih teman-teman. Ban masih bawaan pabrik. Setir masih kencang. Masih kencang. Mobil siap pakai ya? Siap pakai. Kita test drive sepuasnya, Matic ini. Nah, kondisi sespesial ini harganya dijual berapa case-nya, Pak? 125 aja. Belum dinego. Belum dinego. Oke, cek barangnya, nego sampai jadi. Iya, insya Allah. Asumsi harga 125 juta. Hitungannya berapa tuh? Hitungannya angsuran di 3,4. Siap. DP 15 juta. DP sama-sama 15 sama juta. Nah, harganya belum dinego, DP dan cicilan masih bisa rubah lagi ya. Masih bisa rubah lagi. Oke, pajaknya hidup ya, Pak? Hidup. Sampai bulan 9, B ganjil Jakarta Utara. Jakarta Utara. Pajak masih 2 sama sekitar 2,3. 2,3. Ya. Siap. Jadi banyak nih, Calya, Sigra, kondisinya semua siap pakai ya, Pak? Kalau teman-teman mau city car ada juga Toyota Yaris. Toyota Yaris. Yaris tahun berapa, Pak, mobilnya? 2014. Tipe apa ini, Pak? Tipe G. Tipe G? Tipe G. Manual atau Matic? Matic. Matic? Iya. Nah, Yaris ini kilometernya berapa, Pak? Kilometer 102. 102 ribu ya? Ya. Siap. Harga cash yang ditawarkannya 165. Berapa, Pak? 165. 165. Harga cash nego. Nego. Siap. Cek barangnya, test drive mobilnya, nggak usah ngeluarin duit dulu ya, Pak ya? Siap. Hitungan kreditnya dengan asumsi cash 165 berapa, Pak? Ini DP-nya bisa sekitar 25-an, cicilan 4 lebih sedikit lah. Total DP 25 juta, cicilan 4 jutaan. Ya. Itu harga yang belum dinego. Betul. Ya. Betul. Datang aja ke sini, kita nego sampai jadi. Nego sampai jadi, teman-teman. Cash bertahap juga boleh. Iya. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup. Sampai bulan 6? Iya. B ganjil Jakarta Timur. Tuh. Berapaan pajak Yaris, Pak? Pajaknya ini 3,2. 3.200 ya. Yang penting kita datang ke sini dulu, lihat mobil cocok, baru kita harga. Nah, itu kan? Teman-teman. Jadi jangan dulu lihat harga, tapi lihat dulu mobilnya. Lihat mobilnya. Karena mobil mau dipakai teman-teman terus kan ya, Pak ya. Oke. Okay. Kalau udah lihat mobil baru kita test drive udah cocok itu dan feeling di hati nomor satu feeling. Feeling, betul. Mobil itu jangan lihat ginclongnya aja. Ginclong percuma kalau nggak feeling di hati. Nah, itu teman-teman. Kalau udah feeling berat, wah feeling nih mobil ini. Udah berapa aja saya beli gitu aja. Siap, itu yang paling penting teman-teman. Dengan hati, dengan hati. Siap. Selain Yaris yang model lele ini, Pak, ada Yaris Bapau juga ada, ya? Ada, 2010. Dia 2010? Ya. Tipenya tipe apa, Pak? Tipe E ini. Tipe E? Matic. Transmisi Matic. Dalaman orisinil. Cat juga masih tebal. Bagus ya? Ya, cat mulus nggak ada ini. Ban tebal? Ban tebal. Siap. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 150-an. 150 ribuan ya? Siap. Harga cash yang ditawarkannya berapa, Pak? 98 aja. 98? Ya. Nego ya, Pak ya? Nego. Oke, asumsi harga cash 98 juta. Hitungan kreditnya berapa tuh? 2,5 angsuran. Cicilan 2,5. DP 30. Berapa tahun tuh? 47. 47 kali. Itu harganya yang masih belum dinego. 98. Jadi harga cash dan kreditnya masih bisa turun lagi. Betul, ya, Pak ya. Kita harga cash sama kredit sama. Cash dan kredit sama, jadi nanti hitungannya pun bisa murah ya, Pak bisa ya. Murah. Gak makan refund berarti Gak ya. Oke, pajaknya dia sampai bulan 5. Yeah. B ganjil Jakarta Selatan, pajaknya berapaan, Pak? Ini murah 2,5. 2,5 juta per tahun ya. Yeah. Siap.
kita ke depan boleh, Pak? Ya. Oke, di depan masih ada Toyota Carry ya, Pak? Ini Carry. Carry tahun berapa, Pak? 2019 ini. 2019? Iya. Pick up ya? Ini tipe yang seperti apa, Pak? Ini yang tanpa AC, belum power steering. Siap. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer 20.000. Kilometer 20.000? Iya. Oke. Harganya berapa, Pak? 98 aja. Cashnya 98 juta? Iya. Siap. Nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Bisa kredit nggak, Pak? Kredit bisa. Berapa ini tuh ini di Pak? Angsuran 3,4. Siap. DP 16 juta. DP 16 juta, cicilan 3,4. Iya, 47 bulan. 47 bulan. Itu ya. Asumsi harga 98. Ya. Siap, belum dinego ya? Belum dinego. Oke, pajak hidup ya? Pajak hidup bulan 10. Bulan 10 panjang, ya. B genap Jakarta Pusat. Betul. Berapaan Pak pajaknya, Pak? Pajaknya ini 328. 2,8 ya? Iya. Oke. Cash, kredit, dibantu sampai approve ya, Pak ya? Sampai approve, insya Allah. Yang penting BICK-nya bagus. Nah, itu. Ya. Tapi kalau teman-teman misalkan kurang-kurangnya dikit, cash bertahap aja boleh ya? Boleh. Oke. Ini nggak dijual ya, Pak? Nggak jual. Siap, kita lanjut lagi. Ada Honda Mobilio ya, Pak? Ya. Mobilio lagi tahun berapa yang ini, Pak? 2016. Ini 2016? 2016. Tipenya tipe? Tipe E. Tipe E? E. 2016 itu dashboard udah baru ya? Udah baru. Dia udah dashboardnya sama-sama BRP ya. Betul. Nah, kilometernya udah jalan berapa, Pak? 88.000 ini. 88.000 ya. Pak, harga cash yang ditawarkannya berapa, Pak? 145. Cash-nya 145. Nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Siap. Asumsi cash-nya 145. Ya. Hitungan kreditnya berapa, Pak? Kredit ini DP 17 juta, angsuran 4 juta lebih sedikit. 28.000. 4 juta 28.000. Ya. Berapa kali bayar, Pak? 47 bulan. 47 jadi DP bulan. Udah berikut angsuran pertama. DP di 17 juta. Ya. Harga cash kalau dinego lagi bisa kurang bisa lagi kurang ya? Bisa kurang lagi. Siap. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup. Pajak bulan 5 hidup? Ya. B genap Jakarta Timur? Ya, Jakarta Timur. Berapaan pajak Mobilio, Pak? Pajak Mobilio itu 3,2-an. 3,2-an ya. Siap. Mobil tinggal pakai ya, Pak? Tinggal pakai. Oke, mobil yang selanjutnya ada Agya. Kita dari belakang aja nih, teman-teman. Oh, di depan bisa ya, Pak ya? Boleh. Agya tahun berapa, Pak? 2018, yang 1200. 1200? Ya. Manual atau matic, Pak? Matic. Matic? Matic, matic ini. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer 30.000. 30.000? Iya, asli. Asli ya? Buka servis ada? Hah? Ada. Kunci serep ada? Ada. Oke. Okay. Cash yang ditawarkannya berapa, Pak? 125. 100. Oh, sorry. 122 aja. 122 aja, langsung bawa pulang harga cash. Iya. Asumsi harga cash 122. Iya. Hitungan kreditnya berapa, DP Pak? DP 15, angsuran 3,5. DP 15, cicilan 3,5 juta. Iya. Oke, harga cash nego, hitungan kredit bisa makin murah makin lagi. Pajaknya bulan 5 hidup. Betul. B ganjil Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Pajak berapaan, Pak? Pajak ini murah dekat 3 jutaan. 3 jutaan di bawah ya. Bawah 3 juta mungkin. Siap. Nah, kita geser ke sebelah sana. Nah. Ada R3 ya, Pak? R3 2015 ini. 2015. Iya. Siap. Manual atau matic, Pak? Manual. Manual. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer 79.000. 79.000. Ya. Nah, harga cash yang ditawarkannya berapa, Pak? 135 aja nih. 135 juta. Ya. Nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. Kilometernya berapa, Pak? 79.000. 75.000. Nah, harga 135. Ya. Asumsi hitungan kreditnya berapa, Pak? DP 17, angsuran 3,7. DP 17, cicilan 3.700. Ya. 47 kali bayar. Oke, cek barangnya. Nego harganya nanti dihitungin untuk harga kreditnya ya. Ya. Pajaknya bulan Agustus hidup, Pak? Ya, hidup. B ganjil Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kira-kira pajak berapaan, Pak? Pajak sama sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. Ya. Siap. Nah, buat teman-teman semua yang pengen beli mobil apapun, apalagi mau libur Lebaran dan juga bulan Ramadan ini apa ya? Betul. Bisa langsung datang aja ke showroom atau bisa hubungin Pak siapa, Pak? Rudi. Pak Rudi, nomor telepon dan WA-nya ada di deskripsi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Makasih banyak Pak Rudi ya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.